Hai Andika, guys di sini. Jadi banyak banget yang tanya ke saya, "Bang, di YouTube itu pakai mikrofon apa sih?" Nah, daripada saya jawabin satu persatu, padahal udah saya bales, udah saya jawab, masih ada yang tanya lagi, jadi saya bikinkan aja videonya. Tapi seperti biasa, sebelum kita mulai videonya, buat kalian yang belum cuci tangan dulu. Kalau udah cuci tangan, langsung aja subscribe channel ini, karena di channel ini kita akan membahas informasi menarik mengenai dunia gadget dan juga teknologi yang akan membuat hidup kalian lebih inspiratif dan produktif. Dan perkenalkan, mic yang biasanya saya pakai namanya adalah Razer Siren X. Jadi ini ada beberapa warna ya, jadi ada yang warna hitam, ada yang warna pink, ada yang warna hijau, ada yang warna putih. Nah, karena saya pengen ganti ke yang lebih bagus lagi menurut saya, jadi kalau kalian lihat, sekarang kan ada kayak emot ikonnya gitu. Nah, emot ikon ini juga bisa saya ganti yang akan saya jelaskan nanti. Dan ini harganya sekitar 1,5 sampai 1,6 juta. Dan saya akan bahas dengan produk Razer yang lainnya yang ada di sini. Dan seperti biasa, kalau kalian pengen beli produknya Razer, saya sarankan kalian beli di Techno Solution. Karena Techno Solution adalah distributornya resmi Razer. Biar kalian dapat garansi resmi 2 tahun. Dan Techno Solution juga punya aplikasi Play Store untuk mengetahui berapa jangka waktu garansi yang tersisa. Jadi menurut saya keren banget. Untuk link pembeliannya seperti biasa, kalian bisa langsung cek di kolom deskripsi. Oke, jadi mungkin sekarang kita bahas untuk mic yang biasanya saya pakai dulu ya. Dan nggak usah dibahas untuk kualitas suaranya karena sebenarnya sama dengan mic yang lagi saya pakai ini. Jadi bedanya ini nanti akan kita bahas agak nanti ya. Karena ini merupakan paket untuk streamer menurut saya, jadi akan saya bahas sekalian. Nah, yang item ini namanya adalah Razer Siren Emote. Dan yang hitam. Aduh, kebalik-kebalik saya kadang ya. Kemudian yang putih ini namanya adalah Razer Siren X. Nah, sebenarnya basicnya dua mic ini sama, cuman bedanya adalah di boxnya. Jadi kalau kalian lihat, di boxnya lebih, kalau saya sih lebih prefer yang Siren Emote ya, boxnya lebih terlihat bagus karena harganya selisih 1 juta. Jadi ketika saya upload video ini, harga yang untuk Siren X tanpa emote ini harganya sekitar 1,5 sampai 1,6 juta. Sedangkan yang emote ini harganya 2,5 juta. Jadi selisihnya 1 juta hanya untuk fitur emote. Jadi perbedaan utama antara mic Razer Siren X dan juga Razer Siren Emote adalah versi emojinya. Kalau ini pakai animasi 8 bit kayak semacam di Asus ROG yang kemarin, yaitu Animatrix 8 bit yang bisa kita custom melalui softwarenya Razer Synapse dan juga Stream Companion App yang bisa kalian download di websitenya Razer. Tapi memang menurut saya agak tricky, bukannya susah ya, agak tricky untuk mengaktifkan fitur Razer Emote-nya ini karena kita harus download beberapa aplikasi. Menurut saya kalau dijadikan satu di Razer Synapse aja bakalan lebih mudah gitu. Karena memang ini kan tujuannya segmennya ke streamer ya, dan dia memiliki fitur kalau misalkan ketika kita streaming kemudian ada notifikasi subscription, dia akan ganti emote-nya. Kemudian kalau ada yang follow kemudian juga ganti. Kemudian kalau misalkan ada yang memberikan tips gitu juga akan ganti. Cuman karena saya bukan streamer dan saya hanya suka aja dengan bentuk emote-nya seperti ini, jadi saya pakai gak bukan untuk streamer, jadi saya pakai untuk keperluan ya seperti ini. Karena saya lebih suka untuk mic yang ada di depan saya karena rasanya kayak, ya kayak pembawa acara gitu ya. Kalau mic-nya tersembunyi deket kamera gitu, entah kenapa saya kurang suka aja. Kemudian kalau untuk kualitas suaranya, ya yang tiap hari kalian dengar ketika kalian nonton channelnya di KID. Karena sebenarnya basicnya sama, dia patternnya itu hypercardioid, jadi hanya bisa membaca atau menangkap suara untuk di depannya volume dial ini. Jadi kalau misalkan suara yang ada di belakang itu nggak bisa, bukannya nggak bisa ketangkep, cuman akan samar-samar. Karena segmennya dia kan streamer, jadi kalau misalkan dia akan mubeng atau berputar menangkap suaranya ketika kita, mungkin kita punya gaming mechanical keyboard yang berisik banget, contohnya karena di sini nggak ada keyboard mechanical, contohnya meja ya. Nah, itu bakalan ketangkep juga karena dia memang segmennya streamer, jadi fokus suaranya adalah ke bagian streamernya. Jadi suara lain itu nggak ketangkep. Kemudian untuk koneksinya juga sama, jadi pakai kabel USB seperti ini. Kemudian di bagian yang kabel belakang pakai micro USB. Karena USB, jadi dia plug and play. Contohnya di sebelah saya, laptop yang ada di sebelah saya ini saya koneksikan dengan Razer Siren Emote. Tinggal plug and play, jadi saya tinggal colokan aja, nggak perlu pakai mixer, nggak perlu pakai amplifier. Suaranya menurut saya udah enak karena dia sudah
pre-built dengan amplifier juga. Perbedaan lain adalah di mountingnya ya. Jadi untuk yang versi Razer Siren X ini, di boxnya ini nggak ada yang versi tinggi. Nah kalau yang ini kita bisa dapat yang pendek atau yang tinggi. Jadi perbedaannya kalau misalkan yang pendek ya seperti ini, yang tinggi seperti ini. Dan biasanya saya pakai yang pendek karena di dalam boxnya ini saya nggak dapat yang panjang. Cuman karena sekarang udah ada yang panjang seperti ini, saya bakalan pakai yang panjang terus. Kenapa? Karena kalau yang pakai yang pendek ketika saya koneksikan seperti ini ya, itu kabelnya benar-benar terlalu pendek dan terlalu nekuk gitu. Jadi kabelnya akan cepat rusak. Tapi kalau ini kan yang panjang ini kan benar-benar fit, pas, dan kabelnya itu nggak nekuk. Jadi menurut saya lebih, untuk jangka waktu panjangnya lebih enak yang mounting yang panjang ini. Tapi mungkin suatu saat akan ketutupan mulut saya kalau saya terlalu turun seperti ini. Nah kalau misalkan segini kan pas. Oke lanjut. Kemudian untuk paket streamingnya, nah ini belum pernah saya bahas ya. Ini namanya adalah Razer Kraken yang Mercury White. Kalau misalkan yang hitam ini udah pernah saya bahas. Dan sekarang kalau kalian lihat ada solasinya. Kenapa? Karena Alphard, adik saya yang kecil itu, kalau make barbar. Jadi ini keinjek kursi gaming ketika di bawah, kemudian kursi gamingnya lewat, sets, patah. Akhirnya saya solasi seperti ini. Masih bisa berfungsi dengan baik, cuman ya harus disolasi seperti inilah. Nah, bedanya antara yang putih dan yang hitam, kalau ini namanya adalah XUSB. Untuk video reviewnya kalian bisa klik tombol yang ada di bagian sini kalau saya nggak lupa naruh endcard nanti ya. Nah, bedanya hanya ada di bagian konektor. Jadi kalau misalkan yang putih ini konektornya adalah analog atau audio jack 3,5 mm. Kalau yang XUSB, karena namanya adalah Razer Kraken XUSB, jadi konektornya dia pakai USB seperti ini. Ada plus, ada minusnya. Jadi kalau misalkan yang USB ini, kalau misalkan digunakan di laptop, kalian suka gaming laptop, itu bakalan lebih enak aja kalau USB. Cuman karena dia USB, nggak bisa digunakan di mobile. Bisa, dan pernah saya coba juga pakai OTG, tapi suaranya kayak ke convert. Atau mungkin OTG saya aja yang terlalu murah. Bisa jadi, karena OTG saya harganya cuma 50 ribuan. Kemudian untuk yang putih ini, dia pakai audio jack 3,5 mm. Dan menurut saya ini konektor yang gaming banget karena bentuknya L. Jadi ketika kita bermain game seperti ini, kabelnya itu nggak ketekuk. Benar-benar nyaman kalau digunakan untuk main game. Jadi untuk build quality pun sama. Bedanya cuma di warna mungkin ya. Warnanya ini Mercury White putih, yang ini black biasa. Dan perbedaan yang paling utama adalah di konektornya tadi, USB dan juga audio jack 3,5 mm. Jadi kalau kalian sukanya main di mobile phone atau smartphone, ya kalian pilih yang bukan XUSB, yang pakai audio jack. Kalau kalian suka di laptop, mungkin kalian bisa pilih ini. Kemudian untuk fitur-fitur lain juga sama. Jadi sama-sama memiliki virtual ya, 7.1 Suron. Kemudian dia juga memiliki cooling gel layer. Memory foamnya ini memiliki teknologi yang dinamakan Razer, kayak semacam pendingin yang ada di gelnya langsung, yang juga bisa kalian beli terpisah. Cooling gelnya saya lupa namanya, cuman kalian bisa beli terpisah. Kalau nggak salah harganya sekitar 200 ribu dari Razer. Dari segi experience pemakaian juga sama. Jadi untuk video review lengkapnya kalian bisa lihat video review yang Kraken XUSB. Untuk mikrofonnya pun kualitas suaranya sama. Dan kalau untuk kualitas suaranya, saya sih lebih prefer yang USB karena saya kan pengguna di laptop ya. Biasanya saya gunakan untuk ngedit. Suaranya saya lebih suka yang pakai USB. Cuman kalau saya gunakan di mobile phone, saya lebih suka yang ini karena suaranya lebih enak aja. Karena ini harus pakai OTG dan suaranya jadi kayak terconvert dan kurang nyaman. Jadi ya gitu. Nah, apa hubungannya dengan yang mic ini ya? Ini saya singkirkan dulu untuk yang hitam ini. Dan gunanya adalah karena di bagian mic sini itu ada audio jack. Nah, ada audio jack yang bisa kita koneksikan ke sini. Jadi kalau kalian pengen streaming atau podcast, enak. Jadi kalian bisa mendengarkan suara kalian sendiri. Bedanya yang XUSB nggak bisa. Karena di bagian mic Razer Siren ini tidak ada konektor USB-nya. Adanya adalah audio jack 3,5 mm. Oke lah, jadi mungkin cukup segitu aja ya video singkat experience saya menggunakan mic dan juga headphone Razer Kraken XUSB dan juga Razer Kraken audio jack 3,5 mm. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa, kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Andika Setiabudi and see you on the next video. Bye-bye.